Seramai hampir 200 orang penduduk Kampung Bahagia, Nambawan hadir ke program Sepakat at Community peringkat daerah Nambawan pada 7 November lalu yang bertempat di pekarangan Masjid Al-Huda, Kampung Bahagia. Pelbagai acara telah diadakan seperti gotong royong penduduk kampung, pemeriksaan kesihatan, pameran dan juga ceramah dari agensi-agensi kerajaan. Program anjuran Jabatan Penerangan Sabah ini bertujuan untuk menghargai agensi-agensi kerajaan dan komuniti-komuniti di daerah Nambawan yang banyak membantu serta bekerjasama dalam semua aspek. Menurut YB Datuk Bobby Swan, ADUN N38 Nambawan adalah menjadi harapan semoga setiap aktiviti dan program yang dirancang dijadikan sebagai asas bagi membantu kerajaan hari ini mencapai dan merealisasikan dasar-dasar kerajaan yang digubal demi kepentingan masyarakat. Menurutnya lagi, sokongan rakyat amat diperlukan dalam memacu kemajuan pembangunan dan kestabilan ekonomi negara. Kejayaan negara bergantung pada sokongan dan kerjasama berterusan daripada rakyatnya. Jadi saya yakin program ini akan dapat mengeratkan lagi silaturahim dan memperkasakan semangat perpaduan dalam kemenangan komuniti, khususnya masyarakat setempat seperti daerah kita ini, Nambawan. Saya juga percaya melalui program seumpama ini, masyarakat secara terus memperolehi maklumat dan input berguna yang dapat menambahkan pengetahuan kita melalui komunikasi bersemuka. Turut hadir pada program tersebut, Senator Dato' Abdul Ghani Mohd Yassin, Tuan Elias Abdul Hamid, Penolong Pegawai Daerah Nambawan dan Encik Wasim Jakaria, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Sabah. Nama saya Nora binti Nor. Kami dari Kampung Bahagia A Nambawan. Masakan jenis masakan kami adalah masakan kampung seperti pecuk ubi sama masakan macam tradisional Murut. Masak dari jam 4 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku penduduk Kampung Bahagia dan saya selaku pengurusi Masjid Al-Huda Kampung Bahagia dengan ini merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada YB Datuk Bobby Afang Swan di atas sumbangan kipas yang diberikan untuk Masjid Kampung Al-Huda Bahagia. Dengan adanya kipas ini maka penduduk kampung yang berjamaah di sini setiap hari dapat menggunakan dengan selesa. Terima kasih.